Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Saskia Rahayu dari SMPN 3 Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Gugur, karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang. Pelor terakhir dari bedilnya, ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, lima pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah, tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang." Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya.